Assalamualaikum Sobat Bijak dimanapun berada, semoga sehat selalu sekeluarga. Di video ini Kebun Bijak akan membagikan cara bijak menyembelih ikan lele, yaitu menyembelih ikan lele dengan sangat mudah dan tidak menyiksa. Bagaimana caranya? Langsung saja tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama disiapkan ikan lele yang mau disembelih. Saya ambil dari ember budidaya. Kita buang airnya terlebih dahulu. Lele merupakan ikan yang bisa dibudidayakan baik skala besar maupun kecil, baik di kolam semen, kolam terpal, maupun di ember untuk ketahanan pangan rumah tangga. Selain dagingnya yang gurih, ikan lele mempunyai kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Nah, airnya sudah habis. Ini ikan lele yang akan disembelih, jumlahnya sekitar 20 ekor. Langkah pertama, ikan lele dibuat pingsan dengan menaburi garam ke dalam ember. Untuk 1 hingga 2 kg lele cukup dengan kira-kira 1 genggam garam. Lalu ditunggu 5-10 menit hingga lele pingsan. Hal tersebut memudahkan dalam penyembelian karena lele lemas dan tidak beruntak. Juga lendir ikan banyak yang keluar dan mudah dibersihkan nantinya. Biasanya jika lendir tidak dibersihkan dengan bersih, maka aroma bau air kolamnya ikut ke dalam daging ikan lele, bahkan setelah digoreng, menyebabkan lele tidak sedap untuk dikonsumsi. Cara lain untuk membuat pingsan yaitu dengan direndam air es atau air dingin. Biasanya cara ini dilakukan untuk skala besar dan lele tidak dikonsumsi segar, akan tetapi diambil dagingnya untuk diolah atau dibekukan. Setelah 10 menit, lele sudah semuanya pingsan atau dilumpuhkan. Kemudian bisa diambil untuk disembelih satu per satu. Dengan cara ini lebih mudah untuk menyembelih. Di sini lele Kebun Bijak dijual ke warga sekitar dan juga dikonsumsi sendiri untuk keluarga. Ini cara paling dasar yaitu dengan mengiris secara vertikal bagian perut dan diambil jeroannya. Ini ada telurnya. Dengan cara ini lele siap konsumsi kondisi utuh dari kepala sampai ekor. Kadang ada permintaan pembeli seperti itu, dan kadang juga ada yang minta dihilangkan sebagian kepala bagian depan, dan juga ada yang minta dibersihkan insangnya, tergantung pada permintaan pembeli. Untuk memastikan lele agar tidak bergerak lagi, bisa ditekuk bagian tengkuk ke arah bawah hingga terdengar bunyi krek, yaitu patahnya tulang antara kepala dan badan. Cara lain yang biasa dilakukan yaitu dengan mengiris bagian tengkuk hingga bunyi krek untuk mematahkan tulang kepala dan badan.
Hal ini sangat praktis jika dikonsumsi sendiri tidak menjadi soal. Akan tetapi pembeli yang nantinya akan menjual lagi lele tersebut dalam keadaan matang, maunya lele dalam bentuk utuh, tidak ada irisan. Ini lele sudah disembelih semuanya. Kemudian dicuci dengan air yang mengalir. Dengan digosok, lendir-lendir di kulit lele jadi mudah dibersihkan setelah di awal ditaburi garam. Jangan lupa digosok bagian dalam. Dihilangkan seperti lapisan yang berwarna merah kehitam-hitaman, karena itu yang membuat minyak menjadi hitam jika lele digoreng. Nah, lele semuanya sudah dicuci bersih, siap diambil oleh si pembeli. Lele segar ini juga siap dibumbui dan digoreng atau dimasak kuah seperti mangut. Nah, Sobat Bijak, itu tadi video cara bijak menyembelih ikan lele. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video yang lain.